Kau bulu. Pak Bu, kau cakap dengan siapa ni? Hei, hei, hei. Apa ni? Kau cakap dengan siapa ni? Ni, ai ni. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekno. Okay, so kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Kali ini kita akan mereak drama spontan ya, seperti biasa cuy. Ini salah satu rutinitas juga ya yang ada di channel Andy TK ini cuy. Jadi kita akan mereak drama spontan yang ke-32 cuy ya, yang mana bertajuk ya, berjudul Parodi Nujum Pak Belalang gitu ya. Judulnya udah benar gak nih? Parodi Nujum Pak Belalang. Nujum itu artinya kayak ini ya, dukun kalau nggak salah cuy. Saya cuma menerka ini karena saya pernah melihat film Pak Belalang ini cuy. Cuman Pak Belalang yang saya nonton itu bukan hitam putih ya, penampilannya itu bukan hitam putih gitu ya, udah berwarna. Oke, tanpa berbanyak masa lagi cuy ya, jom kita tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Pung. Spesial kali ini ya, drama ini ada pelakon ini cuy ya. Pelakon komedian legend ya. Ini kali ya. Oh ya, ini ya. Papa personil dari kelakar juga. Pak Belalang. Oh, ini juga baru ni. Anggota dari Syamisa sendiri juga. Pak Belalang. Syami juga ikut je ya. Kacik tu. Tahu nyak dia. Tanya kacik Pak Belalang. Kacik tu. Kacik kalau ke kacik asa. Pak, assalamualaikum Pak Belalang. Pak Belalang. Agresif banget ini yang baru cuy. Ada tu. Nyak ni. Mana ni nyak tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu bodoh nyak ni. Ngaji ya. Waalaikumsalam. Oh, tu ada. Ada tu. Ada ya. Ah, sabar ya. Sekejap sini. Main keroncos aja masuk di dalam. Disuruh duduk. Siapa buka pintu? Ah, waalaikumsalam. Allahu akbar. Bau lepas. Yang baru Belalang. Satu ini agresif banget sih. Allah. Pak Belalang tahu dah. Pak Belalang tahu apa hajat kamu datang. Sudah tahu. Ini jadi Belalang siapa di sini, Cik? Tidak tahu. Aduh, mana? Enggak. Kamu ni tak pernah nampak pun Pak Belalang ke sini. Itu baru, baru hari ni. Oh, baru hari. Okey, Pak Belalang. Sebenarnya kami datang ni ada hajat Pak Belalang. Oh, kaget tu. Pergi lah. Pergi lah. Ngakak dia. Tak boleh dengar bunyi tu. Tak. Sebenarnya kami datang ni ada hajat. Iya. Hajat apa tu Pak Abu? Bagi tahu. Oh, Pak Belalang tahu. Tu yeah. Ada kerja. Pak Belalang tahu hajat. Pergilah. Belakang ni. Mereka baru dah lobek. Toilet. Orang gimana? Ambil ibu. Main pergi-pergi tak aja. Ambil hajat dia. Ambil ibu. Oh, ingat nak buang hajat. Oh. Ni, apa hajat dia? Tengok muka macam orang baru kat sini. Oh, main baru. Baru pindah? Oh, pindah. Ha? Oh. Duduk mana? Saya duduk ngaji pondok. Oh, pondok tu dah lama roboh dah. Roboh dah. Oh, tinggal sorang aja ke sana? Oh, sorang aja. Dah ngaji tu. Agresif banget ya, cara ngomongnya gitu ya. Ah, ni macam pernah tengok muka sebelah. Oh, sini ada
ada kena-mengena. Jadi macam mana kita dua pak bu? Jiran. Bigam. 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 Oh, bigam. 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 Oh, bigam. Dia bigam ni. Bigam tu apa? Bigam tu pupu lah. Ah, pupu. Jelah, jelah pupu. Tak tadi cakap banyak ajak tadi. Banyak ajak. Jangan bagi tahu semua ajak. Apa jangan malu-malu bagi pak bu. Apa pak bu? Ajak dah ajak nak tidur. Nak tidur sini. Sini boleh. Bukan tak boleh. Maklumlah. Kau tengoklah mak pak belalang. Tak apalah. Kalau kau tidur sini apa orang kata? Takkanlah kau nak tengok orang kampung panggil pak belalang gay. Ha? Lagi pun tak ada. Ha? Tidurlah rumah kau. Oh. Lupa terlanjur. Kopi, kopi. Nanti pak belalang buatkan kopi untuk korang ya. Ha. Ha, sekejap ya. Belalang. Oh, belalang. Belalang yang mana sih? Belalang. Ya. Siapa jadi belalang sini? Kopi dua belalang. Ya. Untuk tetamu. Ya. Suka. Pondok anak ni lagi. Pondok tak pergi pondok pernah. Pondok anak. Ye, hantar air kencing. Oh, kencing dah. Ya. Aku cilok dah kita ganti pondok. Santuy banget ya, santuy banget. Belalang, buatkan kopi dua ni untuk tetamu kita. Senyap bunyi belalang mana? Tidur, panggil belalang. Belalang! Ngaji kau? Belalang tu? Ngaji tu? Ah, tak ada lah tu. Asyik ni, kopi eh? Ay, nak minum pula. Belalang! Oh, belalang. Kau itu anda. Kenapa ada kopi lagi? Kenapa ada belakang? Ini memang majar, weh. Memang majar ni, kau itu air ke ni? Oh, itu apa? Bukan macam tu. Apa? Tu. Simpan. Simpan. Pak belalang bagi ni asyik. Kopi lah. Beli mana? Kopi lah. Kedah. Nak kopi kan? Ha, kopi. Ha, kopi lah. Kopi lah. Kopi. Aku nak tidur. Ya, ya, ya. Kopi lah. Iklan. Dulu sobat pula, sekarang oke. Oh, yo. Bapak. Oh, belalang ni. Belalang baru pulang ke rumah. Hush, belalang, belalang. Kau ni bagi bapak suspend lah. Suspend? Ya. Suspend. Kenapa bapak takut ke belalang? Mana bapak takut kau? Bapak terkejut. Belalang? Ya, pak. Kau mau balik apa? Batu, pak. Batu, kau batu? Kau pergi ke mata-mata bawa balik pulang batu? Ya. Dua, pak. Dua. Hai, ikat perut lagi lah. Tak apalah. Batu pun batu lah. Walaupun ulat dalam batu boleh hidup, apatah lagi kau kita, betul? Belalang. Yung akak. Kenapa, pak? Bapa cakap sama belalang, pak. Boleh saya belalang, boleh batu, pak. Bapak. Bapak senar. Pak. Bapak perlukan teman hidup, belalang. Bagi tahu saya pergi cari jodoh. Ingat, itu sesuai untuk bapak. Kat mana? Adalah. Seperti cari jodoh. Jangan kita tak main. Siapa tu? Cari jodoh, portal, jana.com.my. Ya, pak. Muslim Malaysia. Malaysia. Ya, pak. Kau pergilah buat kopi, belalang. Hai, belalang, belalang. Belalang? Ya, pak. Kau buat apa kat situ, belalang? Ngapain? Kau buat kopi ke? Kau kencing dulu. Mana ada, pak. Kau jangan nak kencing-kencing rata-rata, belalang. Kami pemuti di dalam tahu kerana aku yang menjadi kita berukir. Petani? Aku kita. Eh, petani ya, apa? Peternak. Lagu ini. Oh, ubah,
Kami nyambut kumisnya cuy. Lembu. Main kita bagi kami lagi. Kami yang lembu lagi. Satu untuk aku, dua untuk aku. Satu untuk aku, dua untuk aku. Semuanya. Aku. Tiga untuk kau, dua untuk aku. Satu untuk aku, dua untuk kau. Satu untuk aku, dua untuk kau. Satu untuk aku, satu untuk kau, dua untuk aku. Bagi ya, dibagi hasilnya ya. Ini apa sih? Tak boleh aduh. Ya aku curi kambing. Aku curi kambing. Oh pencuri gitu ya. Mengajak curi kambing. Kalau gitu acuk bunyi kambing. Oh dibagi hasil curiannya sih. Lembu, bunyi lembu ya. Mbok. Bagus punya anak. Jahat punya anak kambing. Jahat. Bini cicok. Bunyi bebo. Bisa, bisa. Hei, manusia. Lucu. Acau lucu, hei. Apa? Manusia, aku makan jing. Aku manusia, aku. Aku anak jing. Manusia, aku makan jing. Aku anak jing. Aku mau makan manusia, yeay. Aku mau makan manusia, yeay. Kalau mu takut aku, mu maju pak aku dulu. Kalau mu curi lembu, mu kena lari jauh-jauh. Dan aku tak dapat suatu orang manusia itu berjalan. Apa sih ngomong? Lari! Wih. Kambing! Hari ni mu baru nampak tak? Hei, mu tak? Gak lama diseret kambing. Kambing! 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 Mu mari deh. Mu mari, mu pakai rupu. Makai rupu deh, mau makai rupu. Mau makai rupu deh. Kalau mu doa aku, aku njam. Kapak dindi. Mulut nganyo kaku, aku ayak mu sama, ayak 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 mu, tau. Oh, kambing kemana nih? Kambing? Ini kaya ada nih. Oh, ya, dia yang punya kambing, cuy. Aku ngaduk nih, kambing aduk aku nih. Oh, emang kambing kayak ini ya cicak. Kaki otot, mana kaki otot ni? Onyok, mana onyok itu ni? Kalau kami aku aku ada ilah ni. Ngomong terus. Onyok ni, monyok. Kaki tu lah kaki. Monyok itu apa sih monyet? Babu, babu. Ya. Mana ni babu? Oh, kaki kaki lembu ni. Kaki lembu. Oh, kaki ada dah. Oh, tainya ada di situ, cuy. Siapa diambil? Tok aku. Pak Abu tok mana? Indah. Sini. Dia merunduk aja. Mama mana? Indah. Bila majunya? Ile pagi. Pagi ile. Yo, biham. Dia apa belu sion. Dia apa belu? Ha. Kaci, kaci doni kaci alu. Dia nunduk aja. Kaci. Kasar. Kasar. Ha. Monyok ke dok? Monyok ni hongo ni. Monyok. Nak tahun ni ke tahun lepas? Benak ni. Tahun bila? Monyok. Monyok banyak atau apa sih? Monyok. Dari honyok. Monyok ah. Hongo. Hongo. Mana eh? Dia gini Pak Abu. Gisagi rumah Pak Belale. Undung buat undung buat kalen hujung. Mana eh monyok ni? Monyok. Ha. Kaki ke dok? Kaki. Kalu ke? Asal. Yasin, Yasin. 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 Dia kemana ini? Kenapa ni? Rumah. Kenapa keluar kabut ni? Muile ni. Ha? Muile? Ha? Kau ile? Lembu, kau ile? Lembu, Allah. Lembu. Biarlah dia. Oh, jeng, dia ngomongnya tuh kayak kurang jelas gitu, cuy. Ya. Mata mana, Bi? Iya, aku beli kursi ini. Mudah cair ini. Ngeri dong. Oh, cepat kali ya. Ada yang sama masuk rumah nih.
Lekai yang bahaya ni pulu, ada tu. Tak ada. Mana ada lembu dalam rumah ni? Ada. Yang kita nak belih ni. Kaki agak-agak ni. Kaki. Belalang. Ya, Pak. Kau bawakan kaci air yang kau buang semalam? Hilang. Kamu hilang. Hape. Ada hapenya ya. Belalang. Ya, Pak. Cuba kau tengok. Belalang. Kenapa, Pak? Nampak? Apa? Weko? Hah? Weko tu? Gambil tu Weko, Pak. Kamu Weko. Tenang. Tak nampak pun. Apa dia? Kamu duduk ni. Go. Ya, betul. Ya, Pak. Hah? Kalau betul lah, dekat mana ni, Balang? Macam mana dia boleh nampak? Aku tak nampak. Pak Bu, ya. Cuba Pak Bu tengok dekat mana ni. Tengok ya. Pak Bu agresif banget ya. Ya tu. Duduk. Saya tahu Pak, di mana Pak? Kat mana belalang? Ya duduk. Atap panjang Pak. Atap panjang. Atap panjang. Iya Pak, iya. Kat mana? Di atap panjang lah. Alis siang. Gemakak dia. Kuda. Kuda. Ni kuda ke lembu yang hilang ni? Lembu pak. Lembu. Kuda saya. Kuda saya. Belalang. Ya pak. Kuda saya sih. Kenapa Pak Bu ni? Apa tu? IC ada? Ada. Nombor IC berapa? Nombor IC. Nombor IC berapa? Kapan? Hah? Kapan? Kapan? Kape mana pula ni? Kape. Kape. Ha. 04. 04. 07. Tulis. 04. 7 ekor. 7 ekor. Ha. Kape. 8 ya. Berapa umur Pak Bu? Hanya Sami. Ya. Sami mana? Ni. Oh, Sami. Berapa umur Pak Bu? Golo. Pak Bu, kau cakap dengan siapa ni? Hei, apa ni? Kau cakap dengan siapa ni? Ni, ai ni. Pak Belalang tanya umur Pak Bu. 30. Cakaplah 30. Apa? Pak, lu ni Pak bukan pasal umur Pak Belalang. Ya Pak, bapak rasa Pak Bu ni cuba nak bodohkan kita lah. Ni dia. Ha. Mana dia? Ni saya. Bukan saya. Tak buka awak yang lembu. Ni orang dia. Ha ya lah. Ha. Bukan saya lah. Lembu. Sabar. Agresif banget dia. Boleh bincang. Mana boleh bincang. Ni Pak Belalang lah. Ali nuju. Kalau kamu kata itu kambing kamu, okey. Pak Belalang nak tahu siapa pemilik yang sebenar. Jadi kena ada kuis lah. Kuis dia kuis lagi Ji. Dapat jawab dia lah punya. Antara lembu dengan kambing, siapa keluar dulu? Kumis. Siapa keluar dulu? Tahu. Siapa keluar dulu? Tak tahu. Siapa mak kambing? Okey, kalau dia mak, siapa mak kambing? Kita. Lembu-lembu, kambing-kambing. Ya? Yeah? Kita tak tahu mak bapak dia. Tapi kita boleh tahu siapa nama mak bapak dia. Kambing, bapak dia siapa nama? Kita tahu kan? Ya. Kita tahu kan? Kambing, siapa nama bapak dia? Kambing. Kambing, siapa nama kambing, bapak dia? Kambing, ya. Mak dia. Mak dia, ya. Saya kambing. Okey. Eji kambing? Kambing. Kambing. Asik. Eji lembu. Lembu di mum, lembu. Pak Belalang, confused lah. Lembu dengan kambing, ayam, kokok. Kenapa ayam kokok? Ayam kokok tu? Kenapa? Kenapa ayam kokok? Teksnya. Kenapa ayam kokok? Sebab dia kokok pagi lagi kokok. Ya. Apa kata? Kalau kita
bakar je kambing lembu tu, kita makan sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh. Sejuk. Boleh. Main boleh-boleh aja. Malam ini kita buat. Cuba ini. Ha? Malam ini kita buat. Maknanya bukan kambing korang. Malam ini. Korang lah ni. Bukan. Dah. Bukan. 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 Habis kalau bukan siapa punya? Jujur ini ya, bukan ya. Kalau bukan kambing siapa punya? Eh, tahu. Bukan ke skenario lagi ni. Saya tahu. Habis tu yang kamu datang rumah saya kelang kabut tu datang kata lembu hilang tu? Kajo lah. Kajo ya. Saja bercanda kali je. Saja kerit lah. Tipu-tipu. Tak ada apa lagi. Oh iya, tipu-tipu ya. Saja. Eh, ni cerita apa ni? Direktor ni siapa direktor? Direktor tak tahu tapi Aduh, sejuk lah masa. Eh, jomlah balik kalau tak ada apa-apa. Bapa nak kita sini. Haa, jom balik. Jom balik. Angkatkan lembu tu. Jom. Kita balik lah. Apalah direktor, jom balik. Jom balik. Udah habis. Udah habis ya. Oke, kita review sedikit tentang drama spontan 2-3 kali ini cuy ya. Yang mana judulnya Pak Belalang ya. Maksudnya apa tadi judulnya? Parodi Nujum Pak Belalang cuy ya. Ini kayaknya mengikuti alur cerita yang sebenarnya dari drama Pak Belalang itu cuy ya. Tapi saya belum nonton juga cuy, apa benar alur ceritanya sama apa enggak gitu ya. Dari segi komedinya ya, dari segi komedinya mungkin di sini Iyo, Asif dan Bedul ya nggak terlalu ditonjolkan gitu ya. Jadi komedinya mereka tuh nggak ada di situ cuy ya, nggak terlalu nampak gitu ya. Yang dinampakkan di sini tuh cuma dua gitu ya. Si Pak Abu ini yang agresif banget menurut saya dengan pelakon yang senior gitu ya. Yang membuat saya kagum banget dengan James Asli ya itu cuy, dia selalu mengangkat bahasa Kelantan sendiri dengan nuansa klasik lawakan legend dan menggunakan pelakon-pelakon yang memang orang-orang istimewa dalam berlakon di drama spontan ini cuy. Contohnya Asif, Yo dan Bedul itu cuy ya, dan satu lagi tadi Pak Abu, nggak tahu siapa nama benernya, saya nggak tahu nama benarnya siapa cuy ya, saya panggilnya Pak Abu aja, itu ngakak banget tadi cuy. Dan mungkin itu aja cuy, kalau suka dengan video ini silahkan di like, share ke sosial media yang kalian punya, kalau nggak suka dislike aja cuy ya. Dan mungkin saatnya saya undur diri, kita akan ketemu di Komedi Cuy selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next, bye.